Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Lawan pencobaan dengan bertekun, bila kau menangkan, kau semakin teguh. Semua kejahatan kau takutkan. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Buanglah yang jahat, dosa dicegah dalam perilaku, jangan tercela. Anak-anak Tuhan hidup dalam terang. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Shalom. Renungan pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Natsnya diambil dari Efesus 4 ayat 26 yang berbunyi demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tema renungan pada pagi hari ini adalah mengendalikan emosi. Ayat ini mengajarkan pentingnya mengelola emosi kita dengan bijak, terutama dalam situasi yang menimbulkan kemarahan atau amarah. Tuhan mengerti bahwa sebagai manusia, kita mungkin mengalami emosi negatif seperti kemarahan, tetapi Dia menginginkan kita untuk belajar mengendalikan emosi kita dengan bijak dan tidak membiarkan kemarahan mengontrol hidup kita. Ketika kita merasakan kemarahan, bukan berarti kita boleh melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Sebaliknya, kita diajarkan untuk mengendalikan diri kita, tidak berdosa, dan mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan situasi yang membuat kita marah. Mengendalikan kemarahan juga membantu kita mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain, terutama dengan mereka yang mungkin menyebabkan kemarahan kita. Dalam ayat ini, jangan biarkan matahari terbenam dalam kemarahanmu, mengajarkan kita untuk tidak membiarkan kemarahan kita terus berlanjut dan membesar. Kita harus belajar untuk meredakan kemarahan kita sebelum hari berakhir, agar tidak menumpuk dan berdampak pada hubungan kita dengan orang lain. Kita harus mencari jalan untuk memaafkan dan menyelesaikan konflik dengan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang sulit untuk mengendalikan emosi kita,
terutama dalam situasi yang menimbulkan kemarahan. Namun, sebagai orang percaya, kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk membantu kita mengendalikan emosi kita dan hidup dengan damai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh belajar dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan agar kami bisa mengendalikan diri kami dari kemarahan dan kami boleh hidup dengan damai. Berkati aktivitas kami yang kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Damaikan diriku dengan semua orang, itu kehendak-Mu sesuai firman Tuhan. Banyak pun hartaku oleh jauhkan dariku godaan seteru. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masihaolongan.